tak jauh lagi. Dah dekat dah. Tak jauh lagi. Dekat dah. We believe in the coaches. They believe on us. We sure will make our country proud one day. Beliau menjawab demikian ketika ditanya mengenai tempoh masa yang perlu ditunggu untuk melihat Malaysia membuat kemunculan sulung di Piala Dunia. Sementara itu, pemain pertahanan Ahmad Kuzaimi PE dan penjaga gol kebangsaan Ahmad Shihan Hazmi Muhammad turut mempunyai pandangan tersendiri ketika mengulas soalan yang sama. Tak, bagi saya, rezeki kita tak boleh nak jangka. Mungkin 4 tahun akan datang nanti Malaysia layak ke Piala Dunia, kita tak tahu. Dan saya harap komitmen player yang akan dipanggil untuk mewakili negara itu dapat membantu dan mencipta nama lah sesuatu untuk negara dan juga di mata peminat-peminat Malaysia. Rezeki tu kita tak tahu. Depan hari mana tahu kita layak ke Piala Dunia. Tapi sebagai player ni akan buat sehabis mana. Untuk bawa nama negara Malaysia ni ke peringkat tinggi. Keyakinan mereka tidak mengejutkan apabila Kim Panggon pada sidang media pertamanya sebagai ketua jurulatih Harimau Malaya turut menyasarkan untuk membantu Malaysia layak ke Piala Dunia pada masa hadapan. Rantau Asia diberikan sehingga 9 slot pada penganjuran Piala Dunia 2026 yang buat kali pertama bakal menampilkan penyertaan sebanyak 48 pasukan berbanding 32 ketika ini.